buat war. Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel main kita ya guys. Oke, video kali ini kita unboxing lagi guys, unboxing main robot guys. Ini sih katanya mainan robot transformer tapi kayaknya bukan deh. Soalnya beda banget nih dari bentuk-bentuknya juga. Belum pernah lihat nih. Dari si Dinobot juga beda nih. Nggak tahu kalau misalkan si bagian si T-Rex-nya. Tapi jauh nih kayak si Grimlock. Jauh banget nih. Ini yang ini guys, robot monster nih. Ini penampakannya guys. Ini kepalanya di dalam nih. Ini kenapa dia masuk ke dalam gitu ya kepalanya. Ini tangan. Kalau ini sih lebih bagus dari yang kemarin nih kayak ini. Robot ini nih. Jadi penasaran guys, langsung aja kita buka guys, kita buka. Keluar kau, keluar kau para penghuni di kelapan. Wih, ini senjatanya guys, ini keren nih. Palutor nih, kasih palutor nih. Nah ini lah, kayak robot beneran nih. Ini kayaknya ronggar deh, menggaring. Kita lihat dulu guys, kepalanya dulu guys, benerin. Ini kepalanya kecil banget ya, sama si dadanya nih. Kita lihat dulu ini bagian belakang. Oh ini seekor ini tanggung banget kok kayak gini ya, sepertinya ini kayak aneh gitu guys. Oh kayak ini belakang nih taruhnya. Cuman ini bagian depannya apa nggak bisa di atasin ya, padahal gitu guys. Tapi ini keren sih, tangannya real. Kalau si dragon kemarin gak jelas dia antara kaki tangan sama si sayap. Kalau ini jelas guys. Cuman ini nih sayangnya ini bagian adanya ini harusnya dia lebih ke atas ya, tapi mungkin karena si bagian ini nih kayaknya nih bagian kepala si monsternya. Mantap guys senjatanya. Jadi kalau misalkan digabungin semua ini bagian si kakinya guys, bagian kaki ini si T-Rex, ini si Pterosaurus, ini kemarin si dragon nih. Terus lihat ini jadi apa ya yang kuning ya. Oh sama guys, double ini, double dragon. Oh tapi bentuknya beda nih, jadi si bagian kepala ini sih jadi bagian kaki si robotnya guys. Ngeri gitu ya. Oh ini kakinya guys, kakinya jadi nempel di bagian tangan tangan robotnya. Anehnya aneh-aneh gitu ya bentuknya. Harganya cuma 27.000 guys, 27.000. sambil nunggu si transformer, si combiner, ada si defensor, kita belum unboxing guys, masih cari info gitu guys, takutnya salah lagi ntar kayak kemarin. Kita langsung cobain dulu guys. Kita rubah dulu, gimana nih rubahnya nih. Ini bagian belakangnya kok gini ya? Cara ngerubahnya gimana nih. Tuh. Oh udah jadi. Oh ini bagian depan guys, jadi kaki tumit belakang tuh jadi bagian depannya dia nih. Oh
Tuh ini jadi gini guys, masukin ke dalam, ini bagian kakinya gitu. Oh gitu guys. Ini nggak ada buntutnya ya? Ekornya kemana? Apa ini jadi ekornya? Gak mungkin juga sih. Emang gak ada gitu. Kayaknya cuma gini doang guys. Ini gini. Udah cuma kayak gini doang guys. Gak ada ekornya sama sekali nih. Tapi secara penampilan serem nih. Si mainan monster ini, robot monster nih. Cuman jadi aneh ya ini bagian tangannya jadi gini nih. Tapi sama kayak tangan orang sih tekukannya gini. Oke lah, kita nanti nunggu sisanya guys. Ada beberapa lagi, ada tiga lagi nih, tapi yang satu belum dapat nih, si bagian pterosaurusnya. Kebetulan kita dapat dari supermarket gitu guys. Oke, cukup sekian dulu guys untuk video kali ini. Semoga menghibur lagi ya guys untuk koleksi mainan robot. Oh ini bisa diputer nih, bisa diputer. Terusnya agak longgar. Longgar. Yang belum subscribe, waduh susah amat yang ngomongnya. Yang belum subscribe, kita tunggu di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya oh yang kemarin baterai itu guys. Nah, gak penting.